melakukan sosialisasi pada pagi ini karena memang secara regulasi ada amanat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sesuatu yang intinya itu nanti bisa mesejahterakan para tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, di Sampang ini sudah cukup berjalan baik. Artinya di Sampang pun sudah cukup merespon baik terhadap program pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan ini. Juga perlu diketahui bahwa di Kabupaten Sampang juga telah dibentuk tim kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial. Nah, tim kepatuhan inilah kemudian nanti yang akan bertugas dan berfungsi untuk mengontrol juga kemudian mengevaluasi. Jadi segmen-segmen pekerja-pekerja di segmen apalah yang seharusnya misalnya itu dapat harus ikut di ketenagakerjaan di BPJS tetapi tidak ikut.